Partai Golkar kembali mengklaim Presiden Joko Widodo dan keluarga semakin dalam masuk ke lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Partai Golkar kembali angkat bicara soal hubungan dengan Presiden Joko Widodo dan keluarga yang diklaim semakin dekat masuk ke lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto bilang, kedekatan itu tampak dari gaya berbusana Presiden Joko Widodo yang nyaman mengenakan warna kuning. Sementara putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka, yang juga cawapres usungan Partai Golkar di Pilpres, kerap mengikuti kegiatan internal Partai Golkar di sejumlah daerah. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto merespon Presiden Jokowi yang mengaku nyaman dengan kode dasi kuning. Hasto menilai dasi kuning Jokowi adalah hal yang wajar dan bagian dari bonus yang diberikan oleh Joko Widodo kepada Golkar karena tidak ada kader dari Golkar yang maju dalam Pilpres. Golkar pun mengusung Gibran Raka Buming Raka. Ini Pak Presiden pakai dasi kuning ya wajar karena Golkar ini kan sebenarnya partai yang cukup lama. Oh, udah kenyang mas asam garam politik dan kemudian tidak ada kader Golkar yang maju sehingga kalau dikasih bonus dasi kuning itu kan ya wajar lah. Tapi ya Golkar mengatakan destinasinya nanti Pak Jokowi mau gabung Golkar ya itu kan artinya kan Golkar sudah mengalah sehingga tidak ada kader dari partai sebesar Golkar yang maju dalam calon presiden maupun calon wakil presiden. Soal dasi kuning yang dikenakannya, Presiden Joko Widodo hanya merespon singkat dan mengaku nyaman. Hingga kini, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Namun belakangan, hubungan Jokowi dengan PDIP disorot pasca majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang rival politik PDIP. Tim Liputan Kompas TV.